Bagi kebanyakan orang, ular adalah binatang menakutkan sekaligus menjijikkan. Hewan melata itu kerap dikaitkan dengan malapetaka dan hal mengerikan lainnya. Namun anggapan semacam itu tidak berlaku bagi masyarakat Blok 03 Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebagian besar warga di sana menggantungkan hidup dari ratusan ekor ular-ular sawah dan laut, seperti yang dilakukan Tonsin. Pengusaha bahan baku kulit ular olahan itu sudah puluhan tahun akrab dengan hewan berbisa. Tanpa rasa takut dan jijik, ia menganggap ribuan ular menjadi ladang berkah mata pencaharian. Tonsin mendapatkan ular jenis air tawar dan air laut dari para pemburu ular di sekitar rumahnya. Ada juga dari para petani yang nyambi mencari ular sawah. Pria berusia 41 tahun itu cukup lama menekuni usaha bahan baku kulit ular. Namanya pun sudah banyak dikenal orang, sehingga tidak heran jika ada warga dari luar desa yang sering menawarkan ular-ular sawah kepadanya. Selanjutnya, Tonsin menyimpan ular-ular yang didapat di sebuah gudang sebelum akhirnya diolah dengan cara tradisional. Para pekerja hanya mengambil kulit untuk dijual kembali kepada pemborong. Kulit ular itu kemudian dijadikan bahan baku pembuatan dompet, tas, sepatu, dan sebagainya. Proses pengolahannya tidak memakan waktu lama. Cukup dengan waktu 2 hari, ular yang sudah dipisahkan antara daging dan kulitnya dikeringkan dengan dijemur di bawah terik matahari. Dalam sehari, Tonsin bisa mengumpulkan 1 kuintal ular yang sudah dikeringkan. Bila pesanan sedang ramai, ia bisa menghasilkan 1 ton per hari. Di tempat pengolahan ular, Tonsin sudah bisa mempekerjakan 10 orang dari lingkungan sekitar rumah. Namun jumlah itu bergantung dari ramainya pesanan. Untuk penjualan kulit ular kering, Tonsin biasa mematok harga kisaran Rp44.000 per kilogram kepada pengepul. Lalu kulit ular kembali dijual untuk diekspor ke luar negeri, seperti Uni Eropa, Singapura, dan Australia. Karena proses pengolahannya yang sangat rumit, dalam sebulan rata-rata menghasilkan 3-4 ton. Penghasilannya sangat tidak menentu. Selain bergantung pada pasokan kiriman ular, penghasilan juga bergantung dari pesanan. Tidak hanya ular kecil saja, beberapa waktu lalu juga sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa proses pengulitan ular piton juga sangat mengerikan. Kulit ular piton juga sangat laku di pasaran karena peminatnya juga sangat banyak untuk dijadikan fashion. Namun hal tersebut harus atas pengawasan pemerintah. Nah sobat, bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.